Kita pergi pada surat sekeping lah. Dia kata masalah tu imej khusus dia dilatih oleh majlis. Udah kena berikan dengan majlis ni, kita baca kat ni. Dia kata saya pernah mengaji tajwid di tempat yang lain. Dan di sini dua orang guru hak dulu dan hak sekarang ini. Terima kasihlah. Di atas kesungguhan kita ikuti dalam majlis mengaji tajwid. Deh, lepas tu kalau boleh saya ni kena padah orang lain kata. Saya ni kena padah dia orang lain kata, mari mengaji dalam bab tajwid kerana kita sudah cukup dah hak Imam Ghazali duk mengepek sana. Dia kata, pada dah tu ungepek lagu tu tu pada dah bagi kita. Agak kita ajak orang lain kata mari mengaji tajwid dan mengaji kitab sini. Ia kata saya dengar baca email pada zaman saya tidak betul. Tak apalah, ia nak tanya kata sah kedok saya nak wakil menikah padanya. Deh. Jadi jawabnya gini. Jawabnya kita saya ni jangan kira saya sorang. Jangan kira saya sorang. Jadi jangan kira tu saya sorang tu saya hukum atau tak betul. Kau dulu. Kerana apa? Kemungkinan sebab kita hukum kata tak betul tu kita ni ada pesen nau uminal waswati. Ada satu macam, satu bagai daripada waswah kata. Ataupun kita ni kurang masuk dengan dia. Lalu tu, kita nak pergi hukum kata ya tu tak betul tu dah. Nak sebab gini. Kita pergi cuik sahan kita tu. Cuik sahan kita boleh 2, 3, 4 orang. Hei, buat cuma perhati ya. Waktu email tu duk baca. Betul ke tak dengan kaedah tajwid? Duk gitu, duk situ. Dah. Buat cuma perhati. Aku duk perhati banyak minggu dah. Tak betul je duk baca dengan kaedah tajwid. Hak aku mengaji. Cuba mau perhati. Betul tak dengan kaedah tajwid. Orang tu jawab. Tak aku nak perhati pun tak tahu ke. Aku tak kerti tajwid. Buat molek. Tak apalah ambil hak kerti. Ambil hak kerti tajwid tu. Wui dia perhati boleh 2, 3, 4 orang. Buat gitu. Deh. Bila dia perhati dah 2, 3, 4 orang dah tu dia dapatinya tak betul sungguh. Tak betul sungguh. Nah, di situ tu dua pilihan wik kita. Dua pilihan wik kita. Nombor satu, kalau kita berasa yakin kata dengan kita tegah ni ada kesan. Dia paling terima kasih kita. Oh, mujalah mau tegah aku. Lama dah aku dah jadi lagu ni dah. Oh, lama dah ikut hamba perhati. Allah, aku mujalah mu tegah aku. Mulah boleh heret aku lepas daripada sana. Ada tak tu yang nak jawab itu? Ada tak? Itu. Ada tapi jaga. Ada gitu? Ada tapi jaga. Kalau tak boleh hak nama satu, mari wayak kamu. Mai waya kamu. Mai waya kamu kata babo, tu email ke apa ambo ni mengikut hamba dok perhati buka ambo sore. 4-5 orang dah dok perhati bo, nampak tak betul. Mai waya kamu. Ya tu email ni ya ada gemala dia. Ya ada gemala ya. Wak rocah tak kena gemala ke? Ya benda keliklah. Neh. Banyak hak dia mai waya kamu kita panggil mai kecek bitori fil hikmah. Nah, kita kata tu email, ni maahlah ada pengaduan mari ni. Boleh tak kalau lagu ni? Tu email tak sah jadi tu email semaya. Hanya tu email jadi tu email kapung. Tu email semaya ni, tu email carilah. Orang-orang hak ahli kapung tu, orang saya kata jomrak. Uya jadi tu email. Tu email tak ada siahain kapung ahli. Tapi sama demo tak boleh kata lagu tu. Amo boleh kata. Neh. Banyak bila kita nasihat gitu tu, jadi dia kata, "Oh, tak apa, tak apa, apa, tak apa. Tak apa, tak apa." So deh, hak yang kedua pula kita duk panggil nasihat buku tulis surat nikah.
Kadang-kadang dia tulis bin Ilyah bin Iblis. Mana ada Malaysia bin Iblis? Nah, ha, kita panggil nasihat Tok Imam ni, dia tulis ni. Ayat tambah tulis diri. Allah, Tok Imam kalau tahu dia tuai murih ni. Baca Iblis ni, bukan baca Ilyah, baca Iblis. Oh itu ke apa ya tu? Kita tulis kadang-kadang. Ha ni, ya ya gini, benda-benda seumpama ni kita kena ra'i menjadi banyak tapai sikit. Ya sahabat gini, kadang-kadang hok mari duk kerusuh teh majlis kelah bi wadah. Kadang-kadang mari kerusuh nak jadi tu email siapa tiga kali tak lepas. Tak leh buat. Lepas tu kita tanya orang kampung, "Hei, puak-puak demo ni ada dak lagi nak hantar orang mari kerusuh weh?" Ya tu tak ada dah apa. Hok tu tu hok molek dah tu. Apa kita nak buat kan? Oh, hok tak lepas, hok molek dah ya. Hok duk rumah, teruk tu. Teruk dah tu lagi. Ha, gak bila kita lepas wui, bila kita fan wui, benda-benda lagu ni turut belakang ni. Kita pun bukan puas hati. Tak puas hati juga. Benda-benda lagu ni turut belakang mari dia panggil. Ha, tapi wala bagaimana pun, muka kita lepas dah tu dah. Ha, kita, dia panggil kita pakarlah dia tu, bitariqil hikmah. Lepas tu kita kau beki. Kalau dia mau beki boleh, ha, dia mau sendiri. Ha, kalau dia mau beki, beki tak boleh. Mari sini. Mari sini. Bila? Masa banyak pakai babo, masa babo dah tu. Boleh baca sekeping je surah. Ni molek-molek aja soalan ni. Hak ni pun kaitan soal lagi ni patut tahu juga. Ia kata isteri seorang jadi poroso. Terkadang pergi menunggu sama laki-laki aji Nabi. Dan dia sendiri jadi ustaz tarika. Masya Allah. Dan jadi kamakam masjid. Terkadang jadi saksi menikah ketika tuk khotik atau tuk bila ada keuzuran. Nak tanyanya sah dak dia menjadi saksi menikah itu. Sebab isteri dia tu kerja masa tu harus hendak. Ha. Ni ni nak 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 khabar belakang demo juga ni dah. Jadi kalau kita tengok dalam perbincangan ulama fiqh khususnya Syekh Khatib Syarbini dia bercakap dalam kitab Ikhna. Nah, dia katakan nah setengah daripada sifat hak yang ketetua bagi perempuan. Ni Syekh Khatib Syarbini kata, ambo baca bagi dengar. Setengah daripada sifat hak yang khasun bil mar'ati. Iaitulah mulazamatul maskan. Mulazamatul maskan ni mana kan? Ia ni kena sentiasa duduk rumah. Sentiasa kena duduk dalam rumah. Ini setengah daripada sifat hak semula jadi bagi perempuan yang telah ditutup oleh syarak. Makna kita ni bila kita sebagai orang betina, kita kena banyak duduk dalam rumah daripada kita tubik keluar. Tu dia panggil asal dia. Wad'il aslinya dia duduk situ. Tiba-tiba surat ni tanya kata, ya ni semak jadi farasah. Subhanallah. Kamu nak tanya kata tak ada ke kerja lain. Jadi furoso ni bahaya ni weh. Nah. Ha. Ya semak jadi furoso. Ha tak ada apalah moga dia pilih dia minat pe situ. Tak apa semak jadi. Cuma ha tepat dia nak tanyanya masa dia jadi furoso ni ke golik dia panggil. Golik ke dia panggil supa lembu dak lain kanan. Kita guna istilah tu. Kamu supa lembu lain kanan dah dah. Lepas tu tak ada pohon tu. Tu kalau tu laki dia tak ada sakut pang orang ramah. Ni tu laki dia tu satu jadi cikgu tadika. Yang kedua jadi kamar-kamar masjid. Boleh duduk lagi. So laginya dia tanya. Hak tiga ni tempat kena berkira ni. Ya ni terkadang tu email ambil jadi saksi menikah kata. Ketika tu kotik tu bila tak ada tu email tak makan mau jadi saksi. Nak tanya kata saksi menikah ya tu boleh pakar. Ha.
Ia nak tahu tak boleh ke tak boleh, kita kena tanya kata amal hak yang bini dia buat kerja tu. Dalam jatuh hak Islam dia duduk tangga mana tu. Ha tu, dia kena pergi situ dulu. Duduk tangga kata, oh dia pilih nak pergi situ. Kerja yang lain hak lebih utama pada tu belana, tambah. Tambah. Hak dia nak pergi situ. Kalau duduk tangga tu, duduk jalan tu, duduk dalam blok tu, mulutnya tu imej tak sah mik tu laki ya jadi saksi. Nampak terjejah tu imej tu. Tak sah mik, tak sah mik. Apa tu dia? Ha, pakai tak sah mik mula. Pasal apa? Kerana kerja lagu tu tu, ia panggil sudah belaga dah dengan wad isyari bin nisbati lil mar'ati. Pengantaran syarak gi ukur dengan orang betina tu salah dah. Salah dah. Eh, salah kok mana ya terbuka hidup zina. Apa? Walaupun dia tak ada hidup zina, tapi dia panggil hidup di dalam medan yang tak sesuai dengan syarak. Apa dah? Ha? Maka bila hidup dalam medan tu, dia panggil banyak segala mabar, segala kemudaratan nak tipu mari tah dia. Ha, jadi kalau tubik pada kutu tu, comelnya ke email, minta maaf lah, tak sah mek dia jadi saksi. Eh, bapa pasik ke? Kita sah ada hukum. Jangan ada hukum tu email dah. Pasik ke ya? Kalau, kalau. Hukum pasik ke cek semula. Tapi awalnya, tak sah ambil dia tu jadi saksi ni kok. Nah. So, betul ke yang kedua pula, ia pergi kerja tepat lagu tu tu masuk di dalam kata darurah. Ha, tu dia. Terpaksa untuk dia nak jaga kemaslahatan yang lebih besar pada tu, terpaksa ia kena hidup situ. Apa? Ha, kalau masuk dalam kata darurah tu ada jalan haluh-haluh. Tapi paling comel, kita kekal di atas hukum asal. Nah, walaupun ulama usul fiqh buat kaedah, darurah benda terkepik, dibenarkan benda yang diteguh. Kita pakai hak jalur asal, itulah lebih kena pada tempat. Wallahu. Ha, pada dua keping surat ni dah. Subhanallah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah. Thank you.